Tapi ntar kasih tau gue ya, beatnya salah atau benar, ya, feelnya ya. Salah atau benar, kasih tau ya. Pasti benar ya lu. Belum tentu. Masalahnya ya itu tadi gue. Lagu itu nggak salah ada perkusinya ya. Ada. Iya. Gue nggak pengen menghilangkan Mas Rezanya. Nah. Karena ini yang main drummer aslinya nih. Sekarang dia mainin. Oke, gue coba main lagu Menghapus Jejakmu. Kasih tau ya Mas kalau salah ya. Siap. Keren, Bang. Keren. Bagus lah. Gimana? Ada yang salah gak? Gak ada, justru keren lagi. Bagus. Ini mah tinggal prong aja. Ada yang salah gak? Gak ada. Masa sih? Iya. Wah, ini bener. Tapi si beatnya mendayu-dayu ya? Iya. Enak loh beatnya. Iya. Iya. Itu kalau di tengah-tengah, sequencer dipanjangin. Oke. Okay. Yang cek cek yang cuma drum doang itu. Cek. Iya. Itu kick itu bikin orang goyang-goyang loh. Iya. Itu. Itu udah bisa nih. Kalau Kang Reza main beat aslinya gini enggak? Iya. Nah, coba. Iya, benar. Iya. Ada open hi-hat-nya? Iya, cuma aku suka nakal-nakal di tengah. Oh iya. Iya. Boleh ya? Boleh, kenapa enggak? Bisa. Alah. Tapi boleh ya? Bisa. Oh ya? Nggak dimarahin kan kalau terlalu nakal gitu? Enggak. Enggak ya? Yang penting masuk ke itu. Aku kan suka, karena kadang cari rapinya oke, lagunya itu. Kadang-kadang di kita cari-cari nakalnya tuh, jangan lagi di, Ari lagi speech gitu. Yep. Dia lagi ngobrol panjang atau
di situ lagi meluman melodi jangan. Oke. Pas lagi beat yang gak ada apa-apanya. Jadi apa namanya, jangan sampai mengganggu performance seseorang. Itu ya? Maksudnya. Tapi beat dasarnya benar gini ya? Iya. Iya. Tapi nge-groove ya? Iya sih. Ini iya. Salah satu kali banget itu. Salah satu lagu yang paling fresh dari Peter Pan ya? Iya, iya. Waktu pas keluar lagunya. Iya. Terus konsep video klipnya juga lari-lari. Iya, gitu muter-muter ya? Gitu. Dian Sastro. Dian Sastro. Iya. Kang Reza kok nggak? Aku yang bonceng Dian Sastro waktu itu. Naik sepeda ya? Iya. Harum nggak, Kang? Oh, namanya Dian mah harum pasti. Harum ya? Harum. Berat tapi, karena pas waktu syuting itu mungkin dia lagi gemuk kali. Terus naik sepeda gitu. Terus bilang berat banget. Kan? Berat. Berat? Itu yang berat Kang Reza, Pak? Dia, kalau itu si kurus kan? Pas waktu itu, karena memang iya, posisi waktu itu mungkin nggak kurus, dia agak gemuk lah, dikit. Itu di Cibubur kan ya? Di... Bandung? Bandung, di Kota Baru Parayangan. Oh, yang Cibubur itu Bintang di Surga? Iya, Bintang di Surga. Yeah. Kalau ini di Bandung syutingnya? Yang... Mahabusi Jakpong ya? Yang, iya, yang lama. Yang lama? Yang baru di Dufan. Itu malam ya? Iya, malam. Dicari orang pas pulang semua. Tapi kayak itu gila sih, Kang. Maksudnya pas kemunculan lu di situ di bagian akhir itu. Ah, itu yang kurang. Harusnya beresnya jam 8, jam 9. Hujan, terus... Ah, memang begitu. Saya paling malas tuh bete. Kalau urusan proses video klip itu pasti ada lama-lamanya. Terus panas, kan saya nggak tahan dengan hawa ya. Jakarta yang apa? Aduh, keringat nempel gitu. Pengen cepet-cepet selesai. Iya, beres aja. Tapi yang itu juga masih semangat gitu, ya udahlah. Boleh buat. Jadi pas syuting kelihatan bukan bete, iya dari jam 1 itu. Jam itu malam. Hah? Itu beresnya jam 1? Jam itu malam, jam 2. Beres ya? Wow! Lama. Dari jam sore ya? Sore jam 4. Nunggunya? Baru beres jam 2? Jam 2. Pas dilihat video klipnya, lah, cuman 10 detik. Iya, beres itu doang. Pokoknya udah ngantuk malam-malam gitu, udah bete main, ya udah. Jadi kalau dan mereka janjinya, oh cuma sebagai gitu doang, jam wah mana ada full gitu, males banget. Tapi sebenarnya lu males, Mas? Ya karena, yaudahlah, Boril bilang, masa lu yang main lagunya, orang lain yang main sih? Wah, yang bilang itu klise banget, ya okay lah, main. Ya. Gue ngambil full kok, Ja. Ini cuman ini doang, kayak cameo doang. Selewat doang. Lu males banget. Pas gue liat, wow! Kan yang di terdalam kan itu lu cuman poster lu kan. Ya itu oke okay, itu apa the line gue udah lihat itu seminggu berikutnya tuh. Yang udah heboh yang terdalam terus lu, oh iya ya udah keluar. Itu lu cuman poster ya. Ya poster. Gue tanya Uki lu enggak nempel, Uki bilang gini-gini, oh ya oke. Okay. Udah tuh yang lain udah beres. Tapi itu atas seizin lu ya. Iya karena ya gue sih enggak perlu mereka izin, mesti kalau pakai aja gitu. Iya. Asal gue jangan naik ikut tur lagi gitu. Gitu. Jadi aktivitinya itu ada, sebenarnya iya. Tapi benar ya Kang ya, beatnya gitu ya. Pas tuh. Gue nanya berulang-ulang nih. Ada ini ya, biasanya di dalam sebuah lagu tuh ada fill in yang harus dimainkan gak? Untuk lagu Menghapus Jejakmu harus ada gak? Tunggu. Oh pas itu tuh yang masuk pertama sama yang kedua. Yang kan saya... itu kan dia perkusi dulu tung tak tung 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 ter tak tung tik tak tung tung ter. Kan tandanya biar masuk dung rang dung dung rang dedeng. Itu fill harus kayak gitu. Iya, itu enggak harus begitu juga. Tapi gue udah coba yang lain. Tung tak tung tik tak tung 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 ter ting ting melus gua enggak ya. Enggak ya. Untuk beat yang begitu masa yeah. Terlalu ngalir gitu. Wah. Enggak enak, enggak enak. Coba atau lu coba sama punya ide lain enggak? Chop 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 itu chop chop. Bisa itu. Yang begitu, tapi kalau dia yang ting ting atau enggak, itu cocoknya di tengah kali. Atau gini. Bisa. Jadi lebih dia, apa ya? Temanya lebih ke Latin gitu. Latin samba ya. Oh gitu ya. Iya, Mas, tapi ininya aja yang berlatin-latin.
drumnya nggak Latin sebenarnya. Tetap pop ya? Ya pop, si instrumen di belakang dia kayak si apa namanya perkusinya itu. Itu si yang isi perkusinya juga. Siapa sih? Emang Rejos. Rejos dari awal memang dia main. Oh dari awal. Dia, makanya dia featuring dia kan? Ini lagu Menghapus Jejakmu direkamnya kapan? Wow. 2015, 2014. Menghapus Jejakmu itu 2007 ya? 2007. Menghapus Jejakmu itu hari yang cerah. Ya, oh iya, 2006. Merah. 2006. Ya? 2006. Prosesnya 2007 keluar. 2006 direkamnya waktu zaman Peter Pan. Kalau yang Noah? 2014. 2014 direkam ulangnya. Wow, lama juga ya. Lama. Nggak ada di retake-retake lagi? Nggak ada. Pakai drum apa waktu itu, Kang? Great Snare on Renon Maple. Oh, yang kuning itu ya? Iya, tomnya 12 ke 16. Kalau yang dulu pakai drum apa? Dulu yang album apa dulu? Ya album itu. Ya yang versi Peter Pan pakai drum Tama. Apa? Tama. Tama Star Classic. Tama Star Classic Bubinga. Baru di endorse. Iya. Oh, gratis. Ya, itu zaman itu ya. Sabian simbolnya ya. Kalau yang versi Noah berarti pakai Meinl simbolnya. Meinl, Meinl itu yang Baizan. Sama yang seri M tuh. Eh, lagu Menghapus Jejakmu kalau live selalu pakai sequencer juga ya? Pakai itu kan patokan opening. Coba kalau nggak pakai sequencer bingung, kita harus sewa ini dong. Perkusi. Tuh mahal juga itu. Untuk satu lagu itu. Satu lagu doang terus kepake. Nggak dipakai terus-terusan juga. Terus repot bawa alatnya, nanti kepotong pembagiannya. Jadi sequencerin aja gitu kan. Ya, sequencerin gitu aja lah ya. Dan orang bisa ditarik panjang. Jadi orang, jadi ada tengah aerial speech tuh. La 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 itu bisa 2 bar. Oh, jedanya. Ya, dipakai kita. Ini versi live-nya ya? Versi live-nya. Nah, disitu bisa nyuruh-nyuruh. Oh, itu kesempatan feeling panjang apa ya? Begitu masuk, nah lebih enak lagi. Jadi ada tuh, ada kayak topeng tuh. Di tengah dipanjangin. Pokoknya patungannya Ariel ngomong. Tuh, wah kalau enggak dia enggak sadar, dia hitung sendiri, berarti harus masuk tuh. Ada yang begitu-begitunya tuh. Okay. Makanya, preparing buat tour itu umpamanya 15 lagu. Per lagu konsepnya kan. Per lagu? Terus ini itu dipikirin tuh mau ngapain. Bukan cuma dipikirin. Start awal tuh bukannya apa nih. Terus lagu di tengah tuh. Terus ada break tuh. Aerial speech berapa lama tuh. Orang turun nggak dipikirin, oh nggak turun nih, turun dulu. Nanti belakangnya tuh pakai apa nih? Apa lagu cocok yang buat di belakangnya tuh? Aduh. Gila. Kenapa itu Noah jadi salah satu band terbaik? Karena konsepnya. Dan ya itu, kalau lu dengar cerita ribet sekali dari itu. Drummer aslinya, ya semuanya emang dipikirin. Emosinya dia pikirin tuh emosinya. Menonton naik turun itu dipikirin. Yang pikirin personil kah semuanya, atau ada orang? Semuanya. Oh, semuanya. Karena latihan ini bareng. Ini kalau ngobrol sama Kang Reza tuh sehariannya nggak cukup lah, ya. Nanti kita ngobrol di Jakarta lagi. Kabarin ya, Kang, kalau ke Jakarta ya? Iya. Pertanyaan terakhir nih, Kang. Ya. Kalau misalnya ada 1 juta sahabat Noah yang ngasih ngasih apa ya istilahnya? Gue balik lagi. Yang minta lu untuk balik lagi, lu bakal balik gak? Gue akan tanya ke Uki. Kalau Uki balik? Iya, patokannya situ kan. Terima kasih mas. Sama-sama. Mas, ini jadi pelajaran kita semua ya. Ya boleh kita tidak dalam satu apa istilahnya dalam satu lingkaran, tapi ya berteman tetap ya. Silaturahmi harus tetap. Tetap. Thank you mas.